Aduh, sedihnya kehidupan kita ni. Sejak YouTube dah problem ni, kita tak boleh nak jadi YouTuber yang berjaya lah. Tengok dah jadi miskin. Macam mana ni, Man? Akib? Betul lah apa kau cakap. Aku pun setuju. Sejak-sejak ni, views aku drop eh. Akif, kau pula macam mana? Itulah tu. Aduh, sedihnya. Perang, korang. Hello, korang. Siapa tu? Biar. Kenapa? Biar. Kenapa biar? Aku ada berita yang baik tu. Berita yang baik tu. Nak tahu apa dah? Apa dia? Tadi, aku nak beli. Apa tu? Apple. Lepas aku nampak satu poster ni, dia kata dia nak kerja kosong. Ada jawatan kosong lah. Kerja kosong? Kerja apa tu? Macam... kerja kita buat burger. Alah, burger. Dekat dia, dekat kampung sebelah. Serius lah? Weh, kau kena buat nanti sebelah aku buat YouTube. Aku ni buat burger Ramli. Padu aku dulu. Betul. Burger ni pun simple je. Aku rasa itu semua pernah buat. Alah, hidangan simple macam ni, kita ambil lah peluang ni. Jom. Sekejap. Tapi kita ada satu masalah. Kita tak ada transport lah. Tak ada transport. Macam mana? Kejap. Korang tengok tu korang. Ada kuda-kuda. Kita naik kuda lah senang. Ada owner tak tu? Tu siapa punya kuda? Jom. Kita sneak. Let's go. Jom. Jangan bagi kantoi. Terus kudaku. Lari kita pergi sini. Naik kereta api. Nak pergi kampung sebelah. Jom. Kuda-kuda sekali masuk. Masuk je. Jom. Baru korang ada. Gisyam. Oi. Dia dah sampai ke? Dah sampai dah ni. Jom. Okay, sampai dah ni. Kampung sebelah. Dah sampai weh. Tak apa kuda tadi. Datang di atas. Kuda sudah lari lah. Tengok. Macam salah tempat ni. Salah tempat? Lagi sekali. Aduh, salah tempat pula. Cepat. Aku kerja kosong tu penuh je. Tu. Jom. Inilah tempat yang aku cakap tu. Tempat burger. Tapi kenapa ejaan dia singkatan. Owner dia tak pandai je. Singkatan. Mungkin. Tapi kenapa gambar burger dia? Gambar burger dia macam gambar roti. Itulah owner dia. Kena roti. Tapi kita dah pakai baju Kita dah dapat lah uniform ni. First day. Lawa lah baju dia. First day lawa Jom. Ini pekerja-pekerja dia. Yang ini OG. Dia senior dah ni. Kita ni baru nu. Muka sombong wey. Masuk dulu. Dia kata besar juga kedai ni. Ini dapur dia. Lawalah dapur dia. Lepas tu dekat sini kita ada banyak pinggan. Ni tempat aku cuci kaki. Bukan. Kau try cuci kaki sekali nak tengok. Kena pecah tak? Try sekali lah. Real cola. The original one lah. Banyak orang yang pakai bahan dia. Lepas tu dekat sini ada bahan dia. Ada pinggan. Yang gini kita ada. Drive thru geng. Ada drive thru. Kita kena pilih siapa nak bahagian air, siapa nak bahagian burger, siapa nak goreng, siapa nak cashier. Okey, macam ni. Mal dekat bahagian bahan-bahan mentah dekat sini. Akif dekat bahan pinggan. Okey, bang. Biot tengok order. Aku tengok korang. Apa?
Dia nak burger. First customer. First customer. Tapi order. Oh ni. Nombor satu. Ini burger lain. Ini biot. Burger pertingkat ni. Cakap tengok depan ni. Bedal je. Bedal je. Ikut kita kan. Ikut kreativiti. Boleh. Aku pegang ni lah. Hello. Abang. Ini. Tak ada. Ini kita ambil tomatun. Pinggan dulu. Aduh, basic. Pinggan. Okey. Pinggan. Macam mana hilang pinggan? Macam mana nak ambil? Kena hole. First person. Weh, daging ni sebelum masak kita kena ni kan. Kita kena cuci dulu. Cucilah tak sini. Cuci dulu. Cuci semua. Rendam sekali dengan tomato pun semua cuci sekali. Rendam. Roti tak payah. Roti tak payah. Aduh, basah dah. Tak belajar kelembapan . Tak boleh. Roti ni dah basah. Kena campak. Roti ni dah basah. Okey. Ambil anjing. Woi, bread dance. Wow. Woi, roti bread dance weh. Tak, korang pandai buat burger tak? Elok sikit. Burger pertama kot. Goreng. Apa lagi? Kena sayur. Daging goreng dulu, geng. Kenapa korang tak goreng patty dulu? Daging kena. Okey, dia nak dua burger. Panas. Jangan pakai tangan. Pakai kaki. Jangan pakai tangan. Hei, bukan pakai kaki. Salah. Okey, siapa nombor 1? Dah masak belum ni? Dah. Dah masak? Siapa? Tak masak lagi tu. Jaga balik. Tak elok, burger tu tak elok. Dah. Apa ni? Korang. Kita masih ada stok lagi kan? Kalau tak ada stok, kita boleh order kat belakang ni. Sorry. Jambi hadap. Okey. Tak. Itu macam salah je. Ya ke? Betul. Saya buat nombor 2. Betul ni. Okey. Saya buat nombor 1. Dah siap. Macam nak ambil? Betul. Sini. Ini macam mana ni guys? Daging macam mana ni guys? Dah overcook ni. Ini daging kan? Dah overcook ni. Kita buat ni macam ni. Kena kepala sini weh. Manager masuk. Manager masuk. Sorry. Masuk kaki. Geng, customer dah bising tu. Kejap. Dah siap. Kejap. Weh, customer bising. Nombor 1. Order nombor 1. Kena. Daging. Tumpah. Ni, bawang. Kenapa, bang? Angos sikit lah. Angos sikit lah. Tak apalah. Dia asal siap je. Kena. Belum siap. Ni apa? Atas dia. Topping dia. Okey, aku ambil. Okey, saya buat burger ni. Mana customer dia? Gila kan? Acah function tadi. Mana customer ni? Ni burger dia. Tu hantar tak? Nice. Laju gila dia makan, geng. Masuklah dapur nak mas. Kembar dia datang kerja. Wave ni. Order baru. Order satu pun beban. Nombor 1 dengan nombor 3. Geng, buat cepat geng. Cepat. Tu. Bahan mentah apa semua. Ini nombor 5 senang. Nombor 5 paling basic. Cheeseburger. Kau gaji buta. Ambil cheeseburger. Aki. Okay. Topping. Kumpah saya lah. Okay, terima kasih Mal. Aku buat. Okay, saya buat. Burger nombor 5 siap. Ambil tray. Apa yang dia angkat? Aku angkat lah. Aku dah angkat lah. Pancir tak? Angkat boleh lah. Ambil tray. Kena basuh tray. Kena basuh tray. Iman, ambil tray. Mana? Kena basuh. Masih bang. Customer tu kena bawa masuk dalam dapur. Tray tu tak apa. Kotor tray ni. Basuh.
Basuh. Peti baru, pinggan baru, pinggan baru. Peti baru. Jangan pinggannya dah yang dibaling. Oh. Eh, tak sempat sehari kerja dah kena pecat ni. Okey, kita boleh ni. Weh, hari kedua dah habis dah. Dah nak balik lah kita. Dia tu kita balik dah cepat. Oh, maju special order ni. Tinggi ya. Mahal. Burger tinggi. Kita sini kita nak sikit order dia. Special sikit guys. Oh, order dia badan besar. Sayur, kek sayur, tomato. Sayur, tomato. Saya buat. Lepas tu, peti. Makan sekali. Kaki-kaki makan. Eh, janganlah, weh. Jangan, nanti kena pecah. Oh, ya, apa? Boleh. Ambil peti ni. Ambil yang ini, taruh. Lepas tu, cheese. Dah habis dah. Income statement. Tapi okey lah, kita tak rugi. Bank account kita ada $24 lagi. So untuk first day, nice. Good job. Kita berjaya. Aku paling passion sekali. Mantap tu. Kalau tak ada aku tu, tak bergerak kita punya burger ni. Okay. Ni hantar dekat siapa? Mana ni? Okay. Tak ambil dulu. Mana customer? Habis hilang. Dah balik. Kita kena buang burger ni ke macam ni? Buang. Bukan begitu, brother. Lagi. Pinggan, ha? Kita dah buat order baru dah, burger terbang. Menu burger terbang. Ni ada burger terbang. Kita boleh buka company sendiri. Yes. Kita kena masak burger ni je lah, vegetarian je lah. Itulah tu. Burger sihat. Dia orang kata burger kita dah sihat. Tu. Datang balik. Dia tukar fikiran. Masuk. Masuk. Sila. Jangan malu. Dia tengah fikir. Masuk. Masuk je. Akik masuk. Siapa trainer dia ni? Biasa kita tak masuk burger kita. Kita tak laku. Ni macam Melayu ni. Bang. Jangan bilang gadis Melayu tak menawan. Ada ni lagi raya ke apa? Awas sangat tu. Sepatutlah tak ada orang datang. Bulan puasa. Patutlah. Sekarang baru 9 pagi, geng. Siapa je? Masuk. Dia tunggu 12 tengah hari nanti. 12 tengah hari. Masuk, Man. Ada dua. Masuk. Jangan malu-malu. Masuk. It's time to grow up. What do you mean? Masa untuk membesar, dia kata. Adakah kita hampir bankrupt? Jangan macam tu. Jangan bankrupt, weh. Baru hari kedua ni. Hari kedua bankrupt. Kau punya betul. Ish. Aku tak silap, aku kedai ni adalah kedai restoran burger yang paling famous. Bil kita dua kali ganda lagi mahal weh. $80. Ini boleh bankrupt ni. Kalau korang tengok dekat atas tuan, duit kita baru ada 24. Bil dah 80. Habis. Habislah. Guys, aku kita akan maskan dalam tempat ni.
Ah, betul juga. Kasih kemas, kasih kemas, kasih kemas. Mungkin kemas. Siapa kot je nak pergi. Kasih kemas, kasih kemas. Tempat yang kotor je ni kan. Betul-betul. Aduh, review tu kemas. Kebersihan kita ni rendah ni, review ni. Sana-sana. Okey, sana tu. Meja dah kemas, meja dah kemas. Okey, meja semua dah kemas. Meja bagus, bagus Iman. Okey. Eh, tapi serius. Dah pukul 3 kot. Customer tak ada lagi. Eh, ada bas, ada bas. Eh, ada bas. Ready. Ada rombongan. Rombongan. Alhamdulillah. Ada rombongan, weh. Masuk. Jemput. Jemput. Eh, ada dua bas. Dua bas. Biru ke kanan. Masuk. Murah. Kalau tak masuk, saya tahan. Ramai. Rombongan datang. Rombongan. Ramai. Alhamdulillah. Masuk. Hasil kita cuci. Jom. Order banyak, weh. Burger. Banyak, weh. Okey, aku buat burger nombor 3. Nombor 3 aku punya. Nombor 3 aku punya. Nombor 1. Nombor 3 aku punya. Aku chop, eh. Bahan semua ada lagi, ya. Bahan. Ada. Okey. Nombor 3 simple je burger dia. Simple. Tomato. Sayur. Aku cuci benda yang tak perlu, eh. Hai, buatlah kerja. Cepat. Kita customer ramai ni. Ni burger aku, Mal. Apa kau ambil? Siapa yang burger aku? Weh. Terima kasih. Bagi aku mana? Okay. Let's go. Kurang asam. Bingat kita ada 5 je. Ni bagi siapa? Kau ambil burger orang lah. Burger simple saja. Kena rembat burger tu. Aku buat nombor 8. Penat aku. Masak tu. Kau ambil tu. Nombor 8. Kita goreng. Sebabkan korang troll aku. Dah. Semua tak payah masak. RM3. Dah, saya berhenti kerja macam ni. Jangan. Hantar je kan? Hantar je apa? Okey. Aku hantar lah. Aku hantar daging tu lah. Hantar daging, jatuh daging je. Aku hantar dia lah. Nampak? Okey, aku hantar sayur. Daging je. Cepat. 71 sen, weh. Daging je bang. Makan je lah. Weh, bankrupt. No! Kita dibuang kerja. Baru hari kedua dah dibuang kerja. Dah dibuang kerja, weh. Aku nak jadi dengan kita ni, geng. Nak kata tak ramai. Dah tu customer tu tak nak datang. Dia datang last minute tu. Pukul 4 pun datang. Tutup pukul berapa? Pukul 4 baru datang beramai-ramai. Pisang, weh. Waktu berbuka kan? Ya tu. Betul juga, pandai lah. Aduh. Apa lagi yang aku rasa better kita healing kat pantai lah. Pantai sana. Oh, healing kat pantai. Kita muasabah diri balik. Penat weh bekerja weh. Itulah pasal. Yalah. Kita kerja mana-mana pun. Nah, kedai juga. Apa kita dah berhenti. Tak apa. Kita dah berhenti. Kita tak nak fikir. Yang penting kita kisah. Kita kerja mana-mana pun kena pecah. Weh, aku nak mancing. Koko dapat ikan talapia. Healing kat sini. Tempat terbaik. Oranglah semua, itu saja video kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton video ini daripada awal sampai habis. Aku harap korang semua enjoy. Jangan lupa tekan button like, share and subscribe channel Game Oz. Amal Haikal, Mal Luffy dan Akif Iskandar, iaitu saya. Okay, kita jumpa di video akan datang, insyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Mandi.